Assalamualaikum. Hai guys, bertemu lagi kita dalam Riza Story. Okey, pagi ni kita nak memulakan perjalanan. Kita nak ke mana hari ini? Kita akan ride motor hari ini dan kita akan pergi banyak tempat yang menarik yang kita akan pergi sebenarnya. Okey. Jadi kita nak ke mana? Jom kita saksikan. Okey. Ada kat sini makan apa yang best? Motor pun dah banyak eh. Buruk pun dah lapar. Kita tengok makan apa yang best. Kita order. Okey. Hari ni ini je yang kita dapat buat masa ni. Okey, ini ada kari kambing. Alright, ni kari kambing dan ini main breakfast kita hari ni, naan cheese cenderiang. Okey. Ni dia. Okey. Garing-garing. Okey, dalam dia ni ah.
ambil sikit lah lemang untuk nak rasa kan. Masih lagi feel-feel nak raya sekarang ni. Okay, jadi makanan pun dah sampai, semua pun dah lapar. Jadi kita jangan terlalu lama, baca doa dan makan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. Sampai Changlu. Alhamdulillah, selepas 6 jam kita di atas jalan raya, kita dah sampai di Perlis. Okey, kita terus kita ambil dokumen yang dah kita tempah di Ganymede Agency. Borang-borang TM2, TM3, white card dan juga insurans kenderaan yang diperlukan untuk memasuki Thailand. Okey, kita dah sampai dekat tempat penginapan kita untuk hari ni, malam ni. Nak tahu kita kat mana? Ini dia. Selamat datang ke I'm 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Wait. Kamu tengok jadi berak. Ha, tu macam nak gambus tu. Langkung. Oh, kamu dengan batu. Selamat Hari Raya, Hari Fitri. Maaf, Zahir dan Batin. Wah, selamat Raya. Hey bro, ambillah video. Sudah. Dia ambil video. Yeah, tukang ambil sarapan. Weh.
Wah, bagus bawa sarapan, baru nak pergi. Lalu. Roti Arab. Roti Arab sampai jadi. Tada, roti Arabnya. Roti Arab. Lagi. Terima kasih tuan rumah. Tak banyak. Kat ini kuih. Kuih. Bolehlah makan seorang secuk eh. Siapa pat-patnya, siapa cepat dia punya ini kuih. Kuih dicatu. Dah, dah lah semalam bagi habis kuih. Kuih kuih dicatu. Kuih dua je dicatu. Kuih tak tahu. Kat kata air. Jadi, jadi kita makanlah dulu kuih. Pak rumah dua kuih. Dua kuih. Ya, catu cukup lah. Tak boleh sebab ramai yang kencing manis. Makan asyik lemak lah. Roti Arab ni. Ini sebenarnya penjaga custom dia. Meow. Meow. Meow.
sang bai tuk chai ka khop kon pai prachan ten kon mai son arai me ka khi kwa chak rai sabai 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 hak khu cha khop kon pai cha khom pin khom lu ru cha chai me ka tan kan arai sabai sabai เธอก็คงเข้าใจรุ่นนึงจะอยู่หรือรุ่นกันไทยจะทุกจะส่งเพลงไหนสบายสบาย Seconds later later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hey. Ya dah sekarang kita disambut. Belum boleh masuk Thailand ke kita disambut dengan hujan. Hujan selebat-lebatnya. Jadi terpaksalah kita berteduh. Walaupun ada baju hujan tapi macam tak apa kita repak lah. Lagipun penat sikit kan dalam perjalanan nak ke sini. Kita nak rengah boleh pakai hujan tapi tak apa, kita berehat dulu. Tengoklah dalam 20 minit macam mana. Bagi dia reda sikit, lepas tu baru kita jalan. Okay? Sabai, sabai. Me one day di chai tepulian. Merung japa. เข้าใจว่าจะท้องไผ่ก็สีใจลีก็สีได้เด็กก็ยังสบายสบายสบายหักถือจะทิ้งกันไผ่ประชันแปนกอดไม่ฝนจะใครก็คือเลิกกันไผ่แบบสบาย Okay, setelah meredah hujan yang tak seberapa dan akhirnya kita sampai di luar Pekan Hanyai. Belum sampai Pekan Hanyai lagi. Di luar Pekan Hanyai dan kita singgah dulu untuk tengok beli barang-barang nak apa orang kata haus lah. Jadi kita nak keringkan tekak lah. Bukan tekak dah, kita nak basahkan tekak, sorry. Nak basahkan tekak di tempat kegemaran orang Malaysia. Kan eh? Ni dia.
nanti lah. Saya nak bawa. Boleh je? Nanti. Dah selesai masuk 7-Eleven shopping Mamba orang Malaysia. Oh, abang orang Malaysia. Kegemaran orang Malaysia untuk singgah sini. Jadi apa kita tengok kita ada? Kat sini kita sebab dah haus sangat. Kita ada House Cafe Chocolate. Okay. Berapa ringgit? RM28. 28 baht. Sorry, RM8 lah, 8 baht. Oh, 28 baht. Satu lagi kita ada House Cafe juga latte ais. Sebab dah haus sangat kan. Pekak pun dah kering. Kita nak pasarkan pekak dulu. Kemudian kita ada apa ni? Duci. Nakak yogurt, yogurt. Ya, yogurt. Lepas tu kita ada, kita dah biasalah makanan kegemaran ini JJ Omesha. Spicy chicken, fish burger. Dah siap panaskan. Tinggal untuk dimakan. Ngap, perut dah lapar. Kita nak lapik perut. Jadi kita rasa dulu lah. Okay. Bismillah. Sedap tak LRT? Dah macam pengemis jalanan lah ni lah. Selamat sampai ke hotel, kita selamat sampai ke Hat Nyai. Kita dah check in, kita dah ambil bilik. Kita dah dapat bilik, mungkin. Tadi kita naik bilik dulu. Kita mandi-mandi, solat jamak mana yang patut. Kemudian kita nanti lah pukul 7.30 waktu sini ataupun 8.30 waktu KL. Kita cuba rampukkan Hat Nyai, tengok apa yang ada. Okay, jom kita masuk sini. No durian, please. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat datang ke bilik saya. Okey. Bilik yang saya book adalah bilik superior. Tapi reception cakap bilik superior dah habis. Jadi dia upgrade, kita free upgrade, complimentary upgrade to a deluxe room. Alhamdulillah. Tengok, sekarang kita dapat dah dapat deluxe room. Di mana? Di New Season Square Hotel Hat Nyai. Okay, bilik deluxe dia ada basic kitchenette. Okay, ada coffee maker, drinks water, fridge dah on. Okay, jom. Dia ada bahagian ruang tamu.
ini boleh jadi sofa, boleh jadi sofa bed. Besar. Tengok kalau saya seorang dewasa, boleh muat. Ha. Memang dia sofa bed. Jadi if one extra guest, muat je sini. Ini ruang tamu dia, TV. Sini ada ruang makan jalan lagi, sini ada ruang makan. Ni saya tak tahu sama ada study room ataupun apa. Boleh dijadikan study room juga. Okay, pusing sikit. Ni wardrobe dia. Kita pada dalam wardrobe kan. Kita bathrobe. Kita ada safety deposit kat sini, extra pillow. Dan ini kita punya super king bed. Super king bed besar. Ha, panjang, besar, super king bed. Memang selesa. Dekat sini pun ada TV. Okay. Ada meja solid. Okay. Ini dia punya bathroom. Wow. Kita ada bathtub kat sini. Kita ada bathtub shower. Besar. Besar. Memang selesa. Besar. Dan kawasan. Jangan intai saya. Malu. Okay, sekarang kita nak keluar cari makan. Kita nak pergi mana? Aha, Asia Night Market. Sorry, Asia Night Market. Kita nak cari makan. Kita tengok apa yang ada kat sana. Kita daripada sini ke sana dah lebih kurang dalam 2 km. Macam tu lah. Kita kat sana naik motor. Kita pergi sendiri je. Kita tekan Waze je jadi. Jom, follow. Saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling meminta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, kata malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pasti ia terpana, wujudnya rayunya. Okey, sekarang ni kita dah sampai kat tempat makan. Kita nak makan kat mana, kita nak makan apa, jom kita tengok. Kita makan. Thank you.
kita buat masa ni, kita sekarang ni kita order air dulu. Ini red lime soda. Red lime soda. Ha, tu kata dia. Yang ni Tibika lah, watermelon. Yang ni 25, 25, 54. Makanan jaga kita sampai. Okay, makanan main dish dah sampai. Jadi kita order mana yang faham dan boleh order je lah. So, jadi yang ni saya, kami order sup daging satu. Dan ini pula kita order tom yum seafood satu. Dia datang dengan telur dadar dan juga nasi putih. Ni dia nasi putih. Ni pun sama, telur dadar, nasi putih. Dia ada timun dia, kita buat sambal, sambal belacan. Dua-dua dish ni berharga 138 baht. 138, dua-dua dish ni. Okey. Jom kita rasa sedap ke tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar.